Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian khasiat surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 1-7. Karena memang ayat ini 7 ayat yang mengandung keberkahan, yang mengandung khasiat yang sangat luar biasa. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kami akan memaparkan khasiat-khasiat atau keistimewaan daripada kalau kita mengamalkan membaca surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, untuk keamanan saat tidur. Jika kita ingin tidur nyenyak, tenang dan nyaman tanpa diganggu oleh mimpi buruk atau diganggu oleh jin jahat, maka sebelum tidur bacalah surah Al-Fatihah. Kemudian diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Mu'awwidzatain 1 kali 1 kali. Insyaallah kita akan dapat tidur nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk atau gangguan makhluk jahat lainnya. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini kalau kita amalkan bisa menyembuhkan penyakit yang mencemaskan, yang menakutkan. Jika dari antara keluarga kita, keluarga sahabat yang terkena penyakit yang mencemaskan, penyakit yang gawat-gawat, penyakit yang ganas-ganas, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut minumkan kepada keluarga kita, keluarga para sahabatku yang sakit. Insya Allah sakit yang dideritanya akan berangsur reda, dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ketika Sayyidil Hasan dan Sayyidil Husain menderita sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat cemas. Kemudian Allah menurunkan wahyu supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Quran yang tidak ada huruf fa-nya, yakni surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali ke dalam segelas air. Kemudian air tersebut dibasuhkan kepada kedua tangan Hasan dan Husain, kedua kaki mereka serta kepala dan wajah mereka. Tidak berapa lama Hasan dan Husain pun sembuh dari sakit yang dideritanya. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah berkata, sebaik-baiknya obat adalah surah Al-Fatihah. Kemudian ia bercerita, saya lama bermukim di Mekah dalam keadaan sakit parah. Tidak ada obat dan tidak ada satupun dokter yang saya jumpai. Kemudian saya bertekad untuk berobat dengan selalu membaca surah Al-Fatihah. Tidak lama kemudian saya mendapati perubahan yang luar biasa. Penyakit yang saya derita berangsur-angsur reda, dan akhirnya saya sembuh total. Karena itulah saya anjurkan bagi kalian, kata beliau, yang menderita penyakit parah supaya berobat dengan surah Al-Fatihah. Yang ketiga, Fatihah ini bisa untuk terpenuhi hajat dalam waktu dekat. Jika kita memiliki hajat atau keinginan yang ingin segera terkabul, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali
di antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh sampai 40 hari. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah apa yang kita hajatkan akan segera terpenuhi. Yang keempat, Fatihah ini dapat digunakan untuk memperoleh ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, dan dianugerahi hati yang bersih. Jika kita ingin memperoleh ilmu hikmah dan hati yang jernih, bacalah surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari. Kemudian tiupkan pada air yang suci lalu diminum. Insya Allah kita akan dianugerahi ilmu hikmah dan hati yang jernih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Fatihah ini bisa untuk agar cepat dilunaskan oleh Allah hutang-hutang kita di dalam waktu dekat. Jika kita para sahabat semuanya memiliki banyak hutang, kreditan membengkak, pinjol merajalela, atau hutang apapun lah itu, tetapi tidak juga menemukan jalan untuk melunasinya, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah qobliyah subuh dan salat subuh sampai 40 hari berturut-turut. Kemudian setelah baca Fatihah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hutang kita segera dilunasi. Insya Allah dengan izinnya Allah akan memberi kita jalan dan rizki untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Yang keenam, surah Al-Fatihah bisa membuat hidup kita terhormat, rezeki luas dan bahagia rumah tangganya. Jika kita ingin hidup terhormat, memiliki rizki yang luas dan rumah tangga yang tentram dan bahagia, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Maka Allah akan meluaskan rizki kita, memperbaiki akhlak kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kesulitan hidup kita, menganugerahi kita berbagai kemuliaan, menjadikan kita orang berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik, dan anak-anak kita senantiasa dilindungi dari kerusakan moral dan kebejatan hidup. Yang ketujuh, Fatihah bisa untuk membuat pintu rezeki kita terbuka lebar dan segala urusan menjadi mudah. Jika pintu rezeki kita, perekonomian kita ingin terbuka lebar dan segala urusan menjadi mudah, bacalah surah Al-Fatihah di waktu sahur atau tengah malam, mungkin jam 3, jam 3 pagi, sebanyak 41 kali. Insya Allah dengan izinnya Allah akan bukakan pintu rizki kita lebar-lebar dan Allah permudah segala urusan kita sehingga kita tidak menjumpai kesulitan sedikit pun. Yang kedelapan, Fatihah ini bisa membuat doa kita cepat terkabulkan. Jika kita ingin doa kita cepat terkabul dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sesudah salat maghrib dan salat sunnahnya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, insya Allah apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ia berkata, barang siapa memiliki hajat, sebaiknya ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sesudah salat maghrib dan salat sunnahnya. Setelah itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah, insya Allah hajatnya akan segera dikabulkan. Yang kesembilan, Fatihah bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Jika kita sedang menderita misalnya sakit mata, sakit gigi, atau sakit perut, atau sakit-sakit yang lain, dan kita ingin sembuh, maka bacakanlah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali pada bagian tubuh kita yang sedang sakit. Insya Allah sakit yang kita derita akan segera hilang. Yang kesepuluh, Fatihah bisa menyembuhkan sakit akibat sengatan kala jengking.
Jika kita terkena sengatan kalajengking atau sejenisnya, maka untuk menyembuhkannya ambillah wadah yang bersih, kemudian isi dengan air dan sedikit garam. Setelah itu bacakan pada air tersebut surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Lalu minumlah. Insya Allah sakit yang kita derita akibat sengatan kalajengking atau apapun itu akan segera sembuh. Cara lainnya yaitu masukkan ke dalam gelas sedikit air yang dicampur dengan sedikit garam. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah pada gelas yang telah diisi air tersebut. Lalu minumkanlah sebagian air itu kepada orang yang terkena sengatan kalajengking, dan sebagiannya lagi diusapkan kepada tempat yang kena sengatan tadi. Insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, dengan jalan ini racun yang ada di dalam akan menjadi tawar sehingga cepat sembuh. Yang ke-11, Al-Fatihah bisa mengobati rasa malas dan mengembalikan semangat hidup. Jika kita sering merasa malas, aras-arasan, enggak semangat, tubuh terasa tidak enak, maka bacalah surah Al-Fatihah sebagai wiridan setiap hari. Insya Allah rasa malas yang menyerang kita akan segera sirna, dan badan kita yang semula terasa lemah akan menjadi kuat. Bahkan penyakit tidak akan menghinggapi kita dengan izin Allah. Yang ke-12, Al-Fatihah bisa menyembuhkan sakit mata. Loh, sakit mata ini, Pak Sahabat. Jika kita menderita sakit mata dan sudah berkali-kali berkunjung ke dokter tetapi belum membawa hasil, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 33 kali setelah salat subuh. Lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada mata kita yang sakit. Insya Allah sakit mata yang kita derita akan segera reda dan kembali seperti sedia kala. Yang ke-13, Al-Fatihah bisa untuk mendapatkan keberuntungan. Jika kita selalu mengalami nasib sial, seperti berdagang selalu rugi, melamar kerja selalu ditolak, maka bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 33 kali secara rutin pada tiap malam sesudah sholat tahajud. Insya Allah kita akan selalu mengalami nasib baik dan keberuntungan akan selalu berada di tangan kita. Yakin para sahabat. Yang ke-14, Al-Fatihah bisa mengatasi IQ rendah, otak yang agak bebal. Jika kita atau anak kita memiliki IQ rendah, bahkan bisa dibilang berotak bebal, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 70 kali secara berturut-turut selama 7 hari ke dalam gelas yang diisi dengan air. Kemudian airnya kita minum atau diminumkan kepada anak kita yang ber-IQ rendah. Dengan izin Allah, kita atau anak kita akan dianugerahi IQ yang tinggi dan berpikiran cerdas, sehingga dapat memahami setiap pelajaran yang diterimanya. Yang ke-15, Fatihah bisa menyembuhkan sakit yang membandel. Jika kita menderita penyakit yang membandel dan tak kunjung sembuh, meski dibawa ke berbagai dokter dan tabib atau dukun lah, maka kalau sudah tak sembuh-sembuh, baca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air seember. Kemudian basuhlah kedua tangan, kedua kaki, muka, kepala, dan seluruh tubuh kita dengan air tersebut secara merata. Insya Allah dengan cara ini Allah akan memberikan jalan kesembuhan kepada kita. Tapi hendaknya hal ini dilakukan berkali-kali. Yang ke-16, jika kita termasuk orang pelupa, sering lupa, naruh apapun apa-apa lupa, naruh kunci lupa, sehingga sering kebingungan mencari barang-barang yang sebenarnya sudah kita letakkan sendiri tetapi lupa menaruhnya, maka tulislah surah Al-Fatihah pada wadah air seperti gelas, cangkir, cawan atau piring dan lainnya, pokok seperti itulah yang bersih dan suci. Tapi lalu tuangkanlah air ke dalamnya agar tulisan tersebut larut menjadi satu dengan air. Kemudian minumlah air tersebut dan lakukan berkali-kali. Insya Allah sifat pelupa yang menghinggapi kita akan berangsur-angsur hilang, dan Allah ganti dengan daya ingat yang kuat. Yang ke-17,
khasiat atau faedah potongan-potongan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, jika suatu saat kita berpergian dan tersesat atau kebingungan mencari jalan keluar, semisal kita berpergian jauh, sudah melihat Google Map tapi disesatkan oleh Mbah Google, kayaknya malah disasarkan ke hutan-hutan, maka bacalah ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang dengan hati yang khusyuk seraya memejamkan mata. Mungkin yang membaca ini bukan sopirnya, tapi ya penumpang lainnya, penumpang yang ada di belakangnya atau di sampingnya. Kalau sopir memejamkan mata, apa ya, ya orang lain yang satu mobil dengan kita atau satu motor. Insya Allah kita akan segera tahu jalan keluarnya dan tidak lagi kebingungan. Yang kedua, membuat orang benci menjadi sayang. Jika ada orang yang membenci kita sehingga ia selalu berbuat ulah yang dapat menyakiti hati kita, atau ada orang yang sentimen, ada orang yang gak suka, semisal teman kerja atau atasan kita atau tetangga kita, maka bacalah an'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim secara berulang-ulang dengan hati yang ikhlas dan diniatkan, ditujukan kepada orang yang membenci kita itu. Insyaallah dengan cara itu kebencian orang tersebut akan segera hilang dan berganti menjadi sayang kepada kita. Seterusnya yang ketiga, potongan-potongan surah Al-Fatihah bisa menjadikan musuh tidak dapat melihat kita. Jika kita hendak melewati suatu jalan yang di tempat itu musuh akan menghadang kita, maka bacakanlah waladdallin berulang-ulang pada segenggam pasir, disertai hati yang khusyuk. Lalu sebarkan pasir tersebut di depan atau di belakang musuh kita. Insya Allah musuh tidak akan melihat kita. Itulah para sahabatku sedikit kajian tentang khasiat atau keistimewaan surah Al-Fatihah. Semoga bagi para sahabat yang mau mujahadah atau mau riyadhah atau mau mengamalkan daripada surah Al-Fatihah ini, semoga segala keinginannya, segala kemauan, segala hajat para sahabat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.